Jadi si Hero Baru Valentina ini sangat seru ya, pastinya banyak yang penasaran juga. Karena dengan penjelasan lengkap si Valentina ini, hero yang satu ini mungkin bisa dibilang relatif kompleks ya, di mana dirinya bisa menggunakan ulti lawannya seperti ini ya. Skill ultinya, aduh, kena Nana lagi. Sini kita bantai dulu, dan saya di sini mengcopy Cho ya, ultinya Cho. Jadi saya bisa menggunakan ultinya Cho. Jadi seperti itu ya skill ultinya. Kalau nggak salah namanya teh WSIM gitu. Kita bantai-bantai dulu nggak sih? Ini asik banget, wah. Pokoknya ini benar-benar hero keren banget. Menurut saya ya wajib banget di ban. Kalau misalkan musuh dapat udah easy peasy pokoknya ya untuk mendapatkan kill manja ya. Dan di sini juga team match-nya saya tumben dapat yang benar ya, bisa nge-backup, apalagi si Yuzhong-nya ini bagus banget nge-covernya. Jadi emang si Valentina ini dari skill pasifnya itu sendiri, kalau nggak salah namanya Shadow Strike ya, dimana si Valentina ini itu mas skill satu ya, Shadow Strike mah. Kalau nggak salah kalau nama pasifnya itu sorry namanya itu Primal Force ya, dimana si skill pasif milik Valentina ini sangat menarik ya, karena skill ini bisa membuatnya sangat kuat untuk snowballing. Jadi si Valentina bisa mendapatkan EXP tambahan tiap dirinya menyerang lawan yang mana bisa unggul terus menerus penjelasan lengkap skill wah susah banget. Jadi selain itu level Valentina bisa lebih tinggi dari musuh yang diserang dirinya ya. Jadi Valentina akan mendapatkan lifesteal dari 60% damage yang dirinya berikan. Sebagai mage hal ini membuatnya juga relatif sustain ya. Aja ini gaskan war. Mantap ini hooknya. Dan di sini emang jangan takut-takut ya Valentina, karena emang skill 2-nya itu bisa ngedas-ngedas gitu ya. Dan alhasil kita bisa memenangkan war-nya ya. Ini ngapain? Tigaan di bawah tuh. Lane atas. Ini pokoknya jangan takut aja sih kalau misalkan pakai Valentina, kuncinya soalnya kan emang ini harusnya nyama sih. Role-nya itu bukan mage murni ya, tapi assassin mage, karena emang dari skill-skillnya itu bisa escape, bisa keluar masuk wall dengan cepat. Jadi emang asik banget sih ini Valentina, asli nggak ada obat. Paling gitu aja sih penjelasannya, jadi nggak ada lagi yang bisa dijelaskan ya. Pokoknya mah hajar terus kalau pakai Valentina mah ya. Pokoknya karena kan skillnya kan skill enak buat kabur, unstoppable, dan pokoknya ini easy banget gitu ya. Lawannya nggak ada yang sulit banget. Double kill dengan sangat mudah. Pokoknya nggak ada yang bisa dijelaskan lagi ya, semuanya udah dijelaskan. Pokoknya teman-teman like jika kalian suka, subscribe jika kalian mau. See you next video, bye bye. Jangan lupa ya subscribe pokoknya mah ya, biar dapat giveaway dan biar saya bisa beli HP baru. Pokoknya tonton aja lah, pokoknya terus aja pokoknya. pokoknya. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later.